Halo sobat yang hidupnya lagi hampa seperti ada yang kurang, hadirlah bos. Malaysia ternyata memiliki radar yang sangat canggih yang dioperasikan oleh tentara udara diraja Malaysia tercinta bos. Bentuknya sangat aneh dan sangat menggerunkan pastinya. Ialah radar Selekrad 31 buatan Italia. Malaysia memiliki setidaknya 3 unit radar ini untuk mengintai jambannya Pak Bambang. Maksudnya mengintai musuh bos. Radar Selekrad 31 ialah radar pengawasan jarak jauh buatan Leonardo Italia dengan RAD yang artinya radar pengintaian berbasis darat. Dan mengerikannya radar ini bisa mendeteksi atau mengandu sasaran atau target di jarak hingga 500 km jauhnya dan ketinggian 30 km yang artinya jika diletakkan di Malaysia sebelah timur bisa mendeteksi atau menjangkau Pulau Kalimantan, Indonesia dan Brunei Darussalam. Dan jika diletakkan di Malaysia sebelah barat, bisa mendeteksi sebagian Thailand dan Pulau Sumatera, Indonesia, bos. Sangat-sangat mantap suranta, bos. Untuk mendeteksi, musuh radar ini bisa berputar hingga 360 derajat. Dan hebatnya, bisa dimobilisasi atau dipindahkan dengan pesawat A400M atau truk maupun kereta api. Dan ternyata Indonesia juga memiliki radar hebat ini bos. Bagaimana menurut Anda sobat komando? Sekian pembahasan singkat dari admin. Semoga bermanfaat. Salam komando.